Cindy mohon izin dan restu untuk dinikahkan dengan pria yang Cindy cintai, pria yang insya Allah bisa menjadi imam yang baik, yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang cinta kepada Rasulnya, yang bijak, bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Izinkan Cindy menikah dan membina rumah tangga dengan kekasih pilihan Cindy yang bernama Muhammad Fajar Adiguna. Sebagai hamba, Cindy mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tanpa ridho dan kasih sayang, keikhlasan Abah dan Umi, maka Allah pun tidak akan ridho kepada Cindy. Begitu mulianya Abah dan Umi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan ridho dan doa restu Abah dan Umi, pernikahan Cindy dan Mas Fajar diberikan kelancaran, penuh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan serta sakinah mawaddah warahmah. Ono ing sak jroning bebrayanan aku kanti solawat lanyuun marang Gusti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kendi pratala sampun pecah sanalika pratandha kewajibanipun bapa dalah ibu menjang sampun kalampahan. Bilih Mbak Cindy dados kewajibanipun Mas Fajar Adiguna. Batakan mahsuna Cindy Jakiatu Safira Binta Haji Muhammad Salihin Wakili Bimari Hamsina Million Rupiah Halal Qabiltu Nikahah Wataswija'a Bil Mahril Madgur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak lupa yang berbahagia kepada kedua mempelai Ananda Fajar dan Ananda Cindy yang insya Allah keduanya mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga pernikahannya diberikan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Datangnya kami ke tempat ini yaitu menyerahkan Ananda Fajar bin Haji Syukur kepada keluarga besar Haji Solihin, menyikapi seserahan daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Omar Mauladawilah selaku wakil daripada Abah Haji Syukur dan keluarga. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya muhibba Taha wal Batuli. Kami sambut dan kami terima
Ananda Fajar dengan segala kekurangan dan banyaknya kelebihan. Insya Allah, sedikit tidak kami selaku orang tua, kami mewakili daripada Abah Haji Solehin akan melakukan semaksimal mungkin dalam pendidikan mereka berdua.